Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr Nazar Channel and Nenden Rifujia. Oke. The unique the explorer. Nah, <laughs> nah, itu jangan sampai ketinggalan ya. Nah, di video kali ini kita bakalan bikin suatu ramuan yang bagus banget untuk mengatasi ejakulasi dini, teman-teman. Atau kalau dalam bahasa Jawanya itu pel tuh. Nah. Wis nempel metu gitu. Kurang <laughs> <laughs> nempel keluar gitu. Nah, ini ya kita temukan ramuan ini dari mana coba nah dari sini Kita ramuan vitalitas herbal pria dan wanita jadi cocok banget buat dibaca buat digunakan sebagai panduan panduan membuat ramuan khusus untuk pria dan wanita begitu dan kita mempunyai bahan-bahannya dan kita hmm. akan bikin sekarang bahan-bahannya apa aja nih yang pertama itu ada tiga buah eh tiga butir tiga butir telur ayam, ayam kampung. kampung nah ini tiga butir ayam kampung disiapkan tapi yang dipakai itu kuningnya ya hmm, kuning hmm. telur aja kuning jadi telur yang putihnya aja. dibuang hmm. terus ini kemiri yang dipakai cuma satu buah kemiri aja dan sisanya ini cuma sebagai sampel pemanis terus ini juga ada biji buah pinang teman-teman cuman ini karena udah kering jadi seperti ini ya bagusnya itu yang masih muda buah pinang muda mm -hmm. terus selanjutnya ini ada madu, madu. ya Ayo. nah nanti kita pakai dua sendok madu aja teman-teman dua sendok mm -hmm. makan madu nah ini madunya madu khususnya madu trigona madu murni dari bapak idris dari kota banjar teman-teman dan rasanya juga e, masam gitu kandungan airnya lebih banyak daripada madu biasa selain okay. itu juga ada madu khusus kejantanan nah ini dari bapak ustadz ilham nih madu herbal alkubro ini khusus lelaki teman-teman jadi semuanya dikhususkan untuk laki-laki jangan yang KW gitu ya selain nah, itu sini. Ini yang ini, air dulu ini. dong. Oh, kita kan nggak pakai itu. Oh, nah, ini air panas. Jadi, nanti setelah semua bahan tercampur, kita uh, masukkan air panas ke sini. Hmm. Satu gelas aja, satu gelas e, kecil, bukan satu gelas besar. Hmm, ini sekitar ada 150 mili atau 200 mili lah. Hmm. Nanti disesuaikan dengan gelas yang ada di rumah teman-teman hmm. semua. Gitu. Nah, ini kita mau bikin racikan berarti untuk e, biar teman-teman bisa praktek di rumah ya. Tapi kalau misalkan mau lebih praktis, ini bisa pakai yang ini ya. Hmm. Nah, yang ini. Nah, ini minyak oles ajaib. Ini juga sama khasiatnya untuk Uh, mengatasi. mengatasi ejakulasi dini hmm. ya. Nah ini lebih praktis bisa dibawa kemana-mana juga. Hmm. Jadi silakan teman-teman bisa pilih mau yang ini tinggal oles dan juga urut atau mau praktek di rumah yang akan kita praktekkan hari ini. Kalau untuk pesannya nanti bisa langsung hubungi nomor WA yang tercantum di deskripsi video teman-teman. Hmm. Ini juga banyak khasiatnya ya. Nanti khasiat untuk minyak oles aja dini selain ejakulasi dini juga banyak lagi bisa disampaikan mm. nanti mungkin di akhir video ya iya ini bagus banget pokoknya nih paling viral dan banyak peminatnya paling praktis mudah nggak ribet ya instan dan tidak ada efek samping apapun mm. sama sekali gitu bisa membesarkan memanjangkan juga terus bisa apalagi mengeraskan dan menguatkan juga teman-teman mm. untuk Oke, pengobatan bisa perawatan juga bisa Oke, lebih lengkapnya nanti bisa hubungi aja wa kami ya teman-teman Oke okay, sekarang kita langsung aja praktek ke pembuatan ramuan untuk mengatasi meng ejakulasi dini. Iya, oke okay, ini dia dibenerin dulu miknya ke atas. Nah biar semakin menggelegar. <laughs> oke okay, langkah pertama yang mm. kita bakal lakuin apa dulu? Eh uh, yang pertama membakar, membakar si ini teh apa tadi teh? Kemiri, kemiri sama buah pinang sampai kemiri. hangus teman-teman. Buat teman-teman dari uh, warga Jawa Barat atau suku Sunda yang bisa bahasa Sunda, kemiri ini bahasa Sundanya muncang teman-teman. Hmm. Jadi nggak usah bingung. Di warung juga banyak gitu. Sekarang kita mau bakar dulu. Yang pertama kita harus, nah paling gini aja ditusuk aja ya biar hmm. gampang. Nah udah nempel kayak gini. Hmm. Kemudian dinyalakan Hatinya. kompornya. Uuh di video dong. Dapur mati. Jadi kita harus pindah ke dapur teman-teman. Nah teman-teman ini kita udah pindah ke dapur dan ini kita akan menghangatkan ya. Menggarang. Si kemirinya nih sampai hangus. Nah teman-teman ini kemiri kalau udah dibakar Dia akan nyala terus Karena kemiri ini mengandung minyak sebetulnya teman-teman Nah ini yang minyaknya ini bagus Buat e, kaum pria gitu Nah ini teman-teman Si kemirinya udah hangus Tinggal kita matiin aja Nah ini udah terlihat ya warnanya menjadi hitam Sekarang kita pindah ke Membakar buah pinangnya teman-teman Nah ini buah pinangnya Kita lagi bakar ya kita bakar juga sampai hangus. Teman-teman bisa cari buah pinangnya yang muda ya, bukan yang tua biar lebih jos, teman-teman. Wangi. Nah, ini tadi videonya di-skip, teman-teman, dan ini udah hangus ya si buah pinangnya oke kita lanjut aja langsung kita gerus ya satukan dengan buah kemiri nah ini kemirinya kemudian ini buah pinangnya teman-teman nah kita akan gerus tapi gerusnya di sini ya soalnya kalau di meja kaca takut pecah teman-teman bismillahirrahmanirrahim biasakan ya teman-teman sebelum melakukan apapun itu diawali dengan basmalah Semoga dari apa yang kita kerjakan itu membawa berkah dan khasiatnya juga menjadi sebuah apa ya, ganjaran atau pahala buat kita. Amin. Karena sudah. memang penting banget ya yang nafkah itu, wajib gitu ya supaya istri puas. Oke, okay. kalau sudah kayak gini, kita lanjut. Hmm, wangi banget teman-teman. Disatukan ke gelas. Satukan ke gelas. Oke. Okay. nah ini dapatnya satu sendok makan teman-teman dari wanginya itu enak banget ya miss enak banget <laughs> berasa pengen gigit sesuatu gitu nah terus habis masukkan gini, telur sama madunya telur sama madu kita ya, telur dulu telur berarti, dulu, berarti dulu, ya. ya telur dulu Nah ini kita ke piring aja ya, soalnya ini sudah tidak berguna lagi nih. Nah, ini dibuang, jangan di, waduh ini kayak mau pecah dalamnya, tapi enggak deh. Nah ini yang putihnya dibuang aja ya teman-teman. Biar gampang, kita pecahkan dulu lebih besar. Nanti dituang ke sendok. Nah, nanti juga terpisah ya antara yang putih sama yang kuningnya nih. Tuh. Tuh. Nah, oke okay. nah. kita masukin ke gelas. Ya. Telur kuning pertama. Hmm. Uh. Oke, okay. lanjut ke yang kedua, teman-teman. Hati-hati ya, jangan sampai yang kuningnya pecah. Kalau pecah, nanti ya bercampur dengan yang putihnya. Teman-teman, aduh malah kena tangan lagi. Nah, gitu lah. ini dikonsumsinya. Berapa hari sih, Mbak Dan ini harus se apa, sering mungkin. Jadi hmm -hmm. tidak ada aturan harus sehari sekali atau sehari tiga kali. Yang penting rutin aja dipakai. Kalau bisa, itu satu minggu, minggu. berturut-turut ya, minum jamu ini supaya nanti pejokulasi teman-teman atau PLTU-nya itu cepet sembuh gitu. Hmm. Dan e, harus menghindari kopi dan juga rokok rokok teman-teman biar makin maksimal gitu. Hmm, pengobatannya jangan kayak orang lagi apa ya punya alergi gatal beli obat buat makan yang alergi misalkan ikan dan lain-lain. Ini diminum satu minggu berturut-turut, hindari kopi dan rokok. Jadi rokoknya di-stop dulu teman-teman, ditahan dulu ya. Ya, karena efek dari rokok sama kopi itu ya mengurangi ke stamina tubuh sebetulnya. Ditambah juga mendatangkan penyakit. Aduh, aduh, aduh. Udah, udah tiga. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya dua sendok makan madu. Wah, serem banget ya sendok makan madu ya. Nah. Ini khusus nih. Madu herbal Alkubro baru khusus telaki isi 100 gram karena mengandung pasak plus, Burwaceng, ginseng, jahe merah. Oh, jadi ini madu khusus kejantanan. Kalau mau boleh hubungi aja WA-nya. <laughs> Hubungnya aja nya nanti kita kasih tahu harganya berapa pengiriman di pulau Jawa sama pengiriman di luar pulau Jawa teman-teman. Oke, kita tuangkan satu sendok dulu. Nah, siap? Hmm. Satu. Terus madu kedua. Oke. Sudah, selanjutnya? Dikocok-kocok. Apanya yang dikocok-kocok? Si madu dan lain-lainnya terus ditambahkan air. Air, dikocok-kocok dulu teman-teman, diaduk sampai benar-benar merata. Oh iya, biasanya nanti suka ada yang bertanya di kolom komentar itu katanya suaminya udah coba atau belum. Nah, di video kali ini bukan masalah dicoba atau belumnya ya, karena suami saya normal. <laughs> Dalam artian, enggak ejakulasi dini. Jadi, uh, ini tuh jadi jangan pakai eja nantinya kena oh. ini dolar kuning. Pel tuh hmm. aja nempel metu. Nah, jadi ini nah, tuh keluar. ada referensinya ya, enggak asal bikin konten, dan sekarang akan dicoba oleh suami gitu. Nah, ini. Ini coba dilihat dulu. Nah, ini kita sumbernya dari sini nih. Nah, ini sudah melalui redaksi ya. Jadi, bisa digunakan. Terus tambahkan air. Air, oke. Okay. Air panas. Nah, ini air panas. Direbus airnya Penang. sampai mendidih, sampai 100 derajat Celcius. Nah. Bismillah. Loh, Tuh. Pakai sendok itu di sini. Segitu cukup, cukup nah, tutup lagi. Wah, ini dari penampakannya sungguh menggoda ya. Nah, diaduk lagi sampai benar-benar merata, dan madu untuk mengatasi cepat keluar sudah siap dihidangkan. Ini tuh mantap ya. Dari penampakannya, ini berwarna putih kecoklatan, dan ada bintik-bintik, ada apa? Serbuk e, pelan, atau serbuk Seperti berwarna hitam. Oreo. <laughs> ini kemiri sama buah pinang, teman-teman yang sudah bicara. Nah, ini bisa diminum, teman-teman, buat teman-teman yang e, mempunyai keterbatasan biaya juga. <laughs> Terus, bahan-bahannya ada di rumah. Boleh banget bikin ini dibikin setiap hari selama tujuh hari berturut-turut. Kalau tidak pengen ribet dan bisa digunakan sampai kapanpun dan dimanapun ini ada minyak koles ajaib sama untuk mengatasi e, cepat keluar teman-teman. Mantap. Boleh saya coba ya? Boleh, tapi itu panas. Hmm, dari aromanya. Sungguh meng. Eh meng... uh, kayak ini ya arang, arang hmm. dari kemiri sama hmm. itunya justru enak. Jadi bau anjirnya justru nggak kecium gitu teman-teman. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> iya <Ih>, asli enak. <laughs> asli enak. Selalu oh, ya. jadi bahan percobaan, by the way. Kayak, apa ya? Stick apa gitu ya? Stik. daging panggang. Oh. Serius, ini gak bikin enak, teman-teman. Beda kalau misalkan minum telur ayam kampung, hmm. ya langsung minum kuningnya itu anjirnya kerasa banget tapi kalau ini mah enggak karena udah tercampur sama madu ditambah kemiri sama buah, buah pinang. pinang cocok banget <laughs> dihabiskan itu ya allah ini tiga telur kampung sama dua sendok makan madu terus buah pinang dan juga buah kemiri langsung habis dalam satu waktu oleh suami. Jadi ini benar-benar sudah ter ya. apa uji klinis. Sudah <laughs> dicoba sih. langsung. Sudah oleh dicoba suami, dan tidak dan membahayakan. Ini kita punya referensinya dari sini gitu teman-teman. Jadi bukan asal bikin konten ya. Iya. Sudah dicoba aduh dulu. Oke, kita selalu mendoakan buat teman-teman supaya keluarganya tetap romantis, tetap harmonis, tidak banyak pikiran, semua permasalahan dikomunikasikan, sampai menemukan titik temunya begitu. Amin. Karena itu yang paling penting, ditambah juga eh, yang cepat keluar karena ada gangguan medis. Ramuan ini cocok banget karena mudah digunakan, mudah didapat, dan rasanya tidak bikin enak, tidak ada efek samping gitu. Hmm. Dan, apalagi? Uh, kita juga uh, apa mendoakan teman-teman supaya selalu sehat, bahagia iya. dan keluarganya romantis dan jangan lupa tonton terus video Mr. Nazar dan dan Sri Pujia di ya Unique Explorer. Explorer. <laughs> dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, like, comment and share dan buat teman-teman yang lain jangan di-skip setiap iklannya supaya kita lebih semangat bikin konten videonya begitu. Hmm. Ini terakhir yang penasaran khasiat dari minyak oles ajaib itu banyak banget ya. Di sini ada tata caranya juga di kertas yang warna biru. Ini uh, oh ini untuk tata cara pakainya udah tercantum jelas nanti bisa dibaca aja kalau misalkan pesan dan untuk khasiatnya itu bisa untuk tahan lama juga bisa meningkatkan lamanya hubungan terus ya tadi bebas dari oh mana teh metu ya, ya metu. cepat keluar ah. nah, terus juga bisa meningkatkan juga volume ejakulasinya oh. terus kenaikan panjang dan lebar dan hard rock yang kayak gitu gitulah pokoknya oh, komplit banget utama. lah Ya, Aturan ini, pakainya juga ditulis secara lengkap. Ini. Ada yang untuk menambah ukuran dan juga untuk menambahkan durasi, teman-teman. Ya. Gitu. Ini segini bisa dipakai untuk dua minggu bahkan lebih. Dan untuk kekuatannya itu bisa setelah dibuka segelnya untuk masa kadaluarsanya luarnya bisa satu bulan lebih. Kalau disegel terus bisa satu tahun. Nah kalau dua botol kayak gini bisa dipakai untuk satu bulan bahkan lebih gitu teman-teman. Iya mantap juga. Dan ini tambahan juga kalau pengen madunya silahkan dipesan madu, aja. Madu khusus laki-laki. E -e, merupakan kombinasi dari madu pilihan. 100% ini buatan Indonesia khusus laki. Oke. Ada juga ini, kalau ini trigona rasanya masam tetapi madu yang paling langka yang budidayanya juga harus dengan orang-orang khusus, orang-orang terpilih, orang-orang yang telaten. Ini yang paling banyak ditarik. Oke, Oke, segitu aja kali ya. Mm -hmm, yang gitu. itu mau dipromosikan enggak Nah, selain itu juga kita punya produk yang lain. Ini ada mahkota Dewa Kering, sama itu ya, sama teh Benalu, teman-teman. Nah, ini Benalu teh ini bagus untuk pengobatan epilepsi, kemudian ada ginjal, dan banyak banget. Terus ada yang pasca operasi, pakai ini juga bagus. Diminum untuk orang-orang yang sehat supaya menjaga daya tahan tubuh juga boleh. Nah, ini ada tata caranya juga untuk pengobatan. Nah, menurunkan tekanan darah, mengatasi mendengkur, mengatasi radang sendi, melancarkan peredaran darah, mengatasi pusing, sakit kepala, fungsi hati dan ginjal, mengobati hepatitis, mencegah keguguran dan pendarahan dan membantu menguatkan tulang dan gigi. Dan ini ada dosis dan cara pemakaiannya. Oke. Kayaknya udah cukup udah, kayak ini? ini mahkota dewa sama ginseng kering ini oh. jamunya mas Edi ini Udah main terlalu lama dan tidak bisa keluar katanya gitu Oke okay, cukup Pakai mahkota dewa sama ginseng Madu, iya ginseng oh, Sama madu, nanti satu paket kita kirim Buat yang pengen kekuatannya super super duper hmm. Oke, Sukupenya. kalau kita pamit undur diri, hmm. saya Mr. Nazar. Dan saya Nenek Sri Tujia. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Sehat selalu buat kita semua. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Udah minum? Bye, bye Kita langsung ke kamar. Yuk, ke kamar yuk. kamar yuk. Ayo.